Sekarang, ayo kita ngomongin kebersamaan. Tapi yang kumaksud di sini adalah kebersamaan yang sesungguhnya. Bukan versi ospek yang belum tentu berguna itu, tapi ini versi anime. Halo Indo Gamers, para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gua host yang paling kalian cintai, Admin Yami, dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara kan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Kalau kau mau cari anime ringan yang benar-benar santai tapi punya animasi yang bagus, atau anime yang ceritanya berisi tapi nggak berat-berat amat, aku bisa kasih kau anime yang kemungkinan cocok buat kau. Ini dia, Kobayashi Sanchi no Bad Dragon. Anime ini bercerita tentang pekerja kantoran yang bernama Kobayashi, yang dia punya hidup itu penuh dengan tekanan kerja. Dalam hidupnya, dia cuma mikirkan kerja, kerja, dan kerja, sampai dia lupa dengan nikmatnya kehidupan di luar pekerjaan. Jadi, sampai pada suatu hari, saat Kobayashi mabuk, dia nyasar ke gunung, dan dia bertemu dengan seekor naga yang sedang terluka. Dalam keadaan mabuk, Kobayashi mencoba untuk menyelamatkan naga yang bernama Toru ini. Dan akhirnya, Toru ingin balas budi dengan Kobayashi dengan cara menjadi maid. Mungkin kalau kau sudah nonton anime ini atau lihat trailer di anime ini, mungkin kau bakal berpikir kalau misalnya anime ini isinya cuma kumpulan cewek-cewek dengan dada yang besar atau cewek yang kecil yang lucu terus kehidupan yang hahaha. Sama, aku juga ngelihat itu dan kau nggak sendirian. Itu memang salah satu aspek dari anime ini. Tapi aku bisa melihat anime ini lebih dalam terlepas dari seberapa cakep atau imut karakternya. Yang bisa aku dapatkan dari anime ini adalah bagaimana caranya kau harus beradaptasi dengan hidup. Dan pelajaran tentang kekeluargaan. Dari awal episode, naga seperti Toru itu selalu memandang rendah manusia dan mempunyai sifat yang suka menghancurkan. Itu yang membuat seharusnya naga gak bisa hidup berdampingan dengan manusia dan menjalani kehidupan normal seperti manusia. Naga selalu menganggap dirinya superior dan selalu membawa bencana. Memang gak seharusnya mereka ada di dunia manusia. Jadi pada awal kemunculannya, Toru selalu membawa masalah, entah itu menghancurkan rumah atau membuat barang di apartemennya Kobayashi itu lenyap. Di season 1, aku sering ngelihat Toru selalu merendahkan manusia selain Kobayashi. Tapi semakin berjalannya episode sampai ke season 2, Toru gak pernah lagi merendahkan manusia lain. Inilah yang disebut dengan development karakter. Toru yang awalnya melakukan segala sesuatu dengan kekuatannya atau melakukan kekerasan, lama-lama berubah sedikit demi sedikit dan menjalani kehidupan manusia normal. Yang aku suka dari anime ini adalah bagaimana Toru selalu mendapatkan pertanyaan dari naga-naga lain, seperti Fafnir, Elma, Kana, dan bahkan ayahnya sendiri. Kenapa naga kuat seperti Toru mau tinggal bersama dengan manusia yang lemah, yang mempunyai umur yang pendek? Jawabannya simple. Toru bertemu dengan Kobayashi, orang yang mengerti dengan dirinya dan mempunyai sedikit kesamaan dengan dia. Toru percaya kalau dia bersama dengan Kobayashi, kehidupannya akan menjadi lebih tenang. Dan dia percaya dengan Kobayashi kalau dia bisa mengubah Toru menjadi orang yang lebih baik. Kobayashi juga di awal cerita tadi dilihatkan kalau dia kesepian, sampai-sampai kehidupannya cuma diisi dengan bekerja, bekerja, dan bekerja. Dan semuanya berubah waktu dia ketemu dengan Toru. Karena dari awal masalah mereka itu punya kemiripan, jadi Kobayashi bisa relate dengan Toru yang sama-sama tahu bagaimana rasanya sendirian dan kesepian. Kau tahu nggak sih bagaimana rasanya senang dan percaya sama orang yang punya satu frekuensi? Ya ini rasanya kayak Toru dan Kobayashi ini. Kobayashi bisa masuk kerja dengan keadaan yang senang. Toru bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya dengan senang juga. Ngomongin kepercayaan, ini juga dialami dengan naga baru di season 2, yaitu si Ilulu. Yang awalnya dia punya masalah dengan manusia karena waktu kecil dia melihat teman manusianya tiada karena kekacauan yang dibuat naga. Saat pertama datang, Ilulu juga sama seperti Toru. Bahkan, Ilulu pernah berusaha untuk menghancurkan kota agar Toru mau kembali ke kampung halamannya atau ke dunia asalnya, atau bahkan ke fraksi kekacauan. Tapi semuanya itu berubah waktu Ilulu diselamatkan oleh Kobayashi dan Toru. Ilulu merasa manusia nggak seburuk itu ternyata. Semakin lama Ilulu dan Toru menghabiskan waktu di dunia manusia bersama dengan Kobayashi, mereka bisa mengubah persepsinya tentang bagaimana kehidupan manusia dan bagaimana manusia itu sendiri. Mereka berdua akhirnya bisa memandang kalau manusia itu makhluk hidup yang sama-sama punya perasaan seperti mereka. Dan setidaknya mereka tahu kalau hidup itu isinya nggak cuma berperang dan berantem, tapi hidup normal seperti kehidupan yang damai seperti manusia itu juga jauh lebih menyenangkan daripada berperang. Dan akhirnya mereka bisa beradaptasi dengan semuanya, terus hidup sebagai keluarga
dengan punya satu pandangan. Ngomongin tentang keluarga, aku ingat di episode 10 season 2 di mana Kana pergi dari rumah karena dia lagi berantem dengan Kobayashi. Saat kabur dari rumah, sebenarnya Kana itu merasa kalau dia kehilangan sesuatu, yaitu sosok keluarga. Kana pada saat itu kabur ke luar negeri dan sebenarnya yang dia mau itu cuma pulang karena dia merasa ada sesuatu yang kurang. Tapi yang menghalangi dia adalah dia takut kalau Kobayashi marah dan gak memaafkan dia. Dan akhirnya Kana pulang dan minta maaf ke Kobayashi. Tapi aku benar-benar terharu dengan episode ini karena sebenarnya anak itu cuma mau pulang. Dia gak punya siapa-siapa lagi selain Kobayashi dan Tohru yang sudah dia anggap sebagai keluarganya sendiri. Pada saat masih kecil dan di dunia lamanya, Kana diusir dari rumah, diusir dari dunia naganya. Kana pada saat itu dia diusir dari rumahnya di dunia naga. Dan akhirnya Kana bisa punya tempat yang dia sebut rumah, tempat dia kembali pulang. Salah satu alasan Kana pulang ke rumah Kobayashi adalah karena dia di sana bisa mendapatkan apa yang gak bisa dia dapat, yaitu kasih sayang dari orang tua. Dan kalau ngomongin adaptasi, sebenarnya manusia itu sudah sewajarnya takut dengan perbedaan. Dan apa yang dilakukan oleh naga-naga ini adalah beradaptasi agar mereka bisa hidup bareng dengan manusia. Ilulu yang pernah hidup bersama manusia tahu dengan konsekuensi apa yang terjadi kalau manusia melihat perbedaan. Ilulu dan naga-naga lainnya tahu jika ada perbedaan, manusia akan memandang rendah orang lain atau memandang hal yang dianggap berbeda itu. Mereka takut dengan orang lain atau eksistensi yang berbeda. Itu kenapa mereka takut akan perbedaan. Sudah sewajarnya itulah manusia. Masing-masing manusia itu berbeda dan gak ada manusia yang benar-benar sama. Dan yang bisa dipelajari dari Kobayashi adalah menerima perbedaan itu. Ya, aku tahu video ini mungkin gak akan bagus secara view atau apapun itu. Aku ngerti, orang-orang pengen penjelasan tentang anime ini atau mungkin lore tentang naga-naga yang ada di anime ini. Dan entah kenapa, aku punya keyakinan kalau orang-orang bakal fokus atau tahu anime ini adalah anime yang ringan. Dan mereka cuma sekedar nonton anime ini sekali dan gak mau nonton lagi. Atau mungkin beberapa episode doang terus gak mau nonton lagi. Terlepas dari kasus kebakaran Kyoto Animation, ini anime bener-bener bagus. Dan aku gak mau ngomong seberapa bagusnya anime ini dari segi animasi, musik, atau apapun itu. Aku cuma mau mencurahkan apa yang kurasakan setelah nonton anime ini. Total aku nonton anime ini sudah berapa kali? 2, 3, 4, sekitar itu mungkin. Karena menurutku anime ini punya banyak pesan di dalamnya. Ya udahlah, mungkin itu aja dulu. Terima kasih sudah nontonin video ini. Terima kasih sudah bertahan di video ini. Jangan lupa subscribe Clean Sound dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Jangan lupa juga subscribe Clean Sound Live. Kau follow juga Instagramku @admin_yami. Siapa tahu ada pengumuman di sana dan kau bisa follow editorku. Dan ya, itu aja dulu. Stay clean and sound. Hey, jangan close videonya dulu. Kalian gak lihat aku lagi pakai baju apa? Wibu Rokaru. Iya, ini adalah merch official Wibu lokal dari Clean Sound Studio. Oh, kalian gak suka sama warna yang ini karena kalian Wibu dan selalu ingin berbeda? Tenang, aku punya solusinya. Dan tada, versi lain dari baju Wibu Rokaru. Sama kerennya, sama Wibunya, dan ya, sama harganya. Jangan ngaku Wibu lokal kalau kalian belum pakai baju Wibu Rokaru. Apalagi, bentar lagi bakal banyak event di Jepangan. Mana baju Wibu lokal kalian? Kalau kalian mau baju Wibu lokal, buruan, ketik di browsermu bit.ly/tokoces atau klik linknya di deskripsi di bawah. Iya, buruan beli karena stoknya terbatas, dan buruan beli karena aku juga butuh makan. Dan sekali lagi, bit.ly/tokoces. Di bit.ly/tokoces isinya bukan cuma baju Wibu Rokaru, ada juga masker Wibu lokal dan masker Clean Sound serta merch Clean Sound lainnya. Ayo buruan ke bit.ly/tokoces dan dapatkan baju Wibu lokalmu sekarang.